Beginilah aksi Gubernur Jambi Zumi Zola saat menjajakan koran di persimpangan Taman Simpang Pulai Kota Jambi, Jumat pagi. Tanpa rasa canggung dan malu, mantan aktor ini dengan ramah menyapa dan bercengkrama dengan pengendara. Aksi Zumi Zola ini juga membuat heboh pengguna jalan. Mereka tak menyangka orang nomor satu di Jambi itu mau turun ke jalan untuk membagikan koran. Melihat ekspresi dari masyarakat, di kendaraan mobil maupun juga motor, ketika saya berikan mungkin tidak nyangka gitu ya. Pas lihat, oh baru tahu. Itu apa, ini apa, senang sekali. Dan juga ini, apa namanya, saya sangat memberikan apresiasi sekali untuk semua ya yang pegawai koran yang ada di Jambi ini, pekerjaan yang tidak mudah ya untuk menjalankannya, tetapi sangat berjasa dalam menyampaikan itu, membantu informasi yang dibuat oleh teman-teman wartawan. Ya kalau tidak ada tidak ada penjual koran, tidak mungkin menyampai. Zola turun menjajakan koran dalam rangka merayakan ulang tahun salah satu media cetak di Jambi. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.